my god, gak bisa ternyata guys. Gue gak tahu lagi deh, mana nih. Assalamualaikum, balik lagi sama gue Agilisan di Game Tips Simulator lagi. Mari kita mencuri-curi pandan. Oke, kita lihat dulu nih komentar yang kemarin ya guys ya. Bentar nih, ada beberapa komentar nih yang bisa mungkin membantu gue di episode kemarin. Episode terakhirnya itu kita habis mencuri bos mafia tuh. Baca dulu komentar-komentar dari kalian semua. Kita cek dulu ya. Nih, tapi pakai binokular buat bisa lihat efek CCTV dari jauh. Oke, noted. Tapi bakal nyuri pabrik. Terus ntar ada kejutan dari Vini. Oh, terus baru tamat. Terus juga itu bisa dekor hideout, bisa beli-beli. Wah, aku terspoiler. Baca komentar, malah terspoiler. Bangke ini. Bener-bener. Aduh, ini udah dijual yang ini. Aduh. Terus spoiler, guys. Ah, gak jadilah baca komentar. Wes, main saja. Aduh, tamatnya sudah tahu bagaimana dong, guys. Guys, kok jadi medok ini? Medok-medok gara-gara terspoiler. Yaudah, apa-apa, enggak apa-apa. Alright, sudah sampai di gamenya ya. Aduh, terspoiler, guys. Enggak apa-apa ya. Katanya kita bakal nyolong pabrik terakhirnya ya. Ya udahlah ya, tidak apa-apa. Walaupun saya juga kadang tidak bagaimana nih. Agak. What is that? The last house has the best electronic locks around. Oke, kita disuruh naikin elektronik 3 ya. Udah sih. Udah nih elektronik 3, bos. Belum. Bruh, mamam lu. Oke, nice. By hacking laptop. Hacking laptop tuh 58.000 kemarin guys ya. Ini kayaknya ada yang keulang ya. Something wrong. Kayaknya kemarin deh begini. Kita udah. Wah. Kacau ini bener-bener nih. Kita ke pawn shop dulu dah. Kayaknya ada yang keulang deh guys. Duit gua kemarin gak 13.000. Waduh. Gimana tuh. Harus mancing-mancing lagi nih. Mancing dah tuh. Salah lagi. Salah bro, kita harus maling lagi bukan mancing bro. Let's go. Wah ini banyak nih guys. Oh ini nih eh. Kita pulang dulu. Kita nambah-nambahin duit ya guys ya. Dengan cara kita hack-hack dulu nih. Kita reset semua MacBook segala macem. Nah ini dia nih ya kan. Sep. Ini kesini kesini. Begitu maksudnya guys. Tap. Coba lagi. Terus kesini, bam. Alright. Sabar dulu, kita lakuin pelan-pelan ya guys ya. Karena emang ini game sebenarnya buat santai gitu, nggak usah diburu-buruin. Ini game simulator tersantai yang pernah saya coba. Jadi ntar kalau misalnya ada lagi game simulator seperti ini, kita gas lagi, oke? Alright brother. Alright, kita jual dulu. Abis itu kita nyolong lagi ya. Sebentar, sebelum kita mau nyolong, kita cek dulu nih. Ada beberapa rumah yang mungkin kita bisa loot lagi. Dari ini guys. Dari Steal Your From ini. Ah ini nih, rumah 208. 208 ini yang kemarin mungkin rumah gedongan gede ya. Terus juga ada yang 202 nih. Bukan deh, itu beda lagi ternyata ya. 208 tuh. Coba. Ini kita balik aja semua ya. Berapa nih? 1000 hampir $2000, bos. Ngambil dah. Beli aja dah. Kalian buat nambah-nambahin buat hacking laptop kan ya? Hacking laptop apa bisa dapat hari ini ya? Mudah-mudahan bisa dapat hari ini ya, guys ya. Kalau kagak nih agak PR nih, kita nggak bisa lanjut ke stage selanjutnya gitu. Mahal sih, $58.000, coy. Oke. $5000. Ngomongnya terbati-bati. Acikur cikonde.
Coba dulu kita ke Richie Street lagi. Rumah mana yang belum di loot ya guys ya? Coba dipikir deh. Udah gak ada sih sebenarnya. Nomor 204 juga kayaknya udah kosong sih. Pokoknya yang unik-unik mungkin bisa kita ambil dulu gitu. Coba. Nih, yep. Ini harusnya udah guys ya kemarin nih. Mobilnya dia juga udah kita jarah kan. Rumah mana lagi? Ini kali ya, kita coba kesini lagi pak ya. Break or steal their curved TV on second floor. Oke. Okay. Oh ya, ini harus jam 9 malam guys ya. Harus jam 9 malam. Break or steal. Ini mungkin kita ngerjain gini ntar ada quest baru kali. Ingat gue kemarin harus jam 9 malam buat kita dapetin nih tempat atau ruangan yang paling aman gitu ya. Space paling aman tuh jam 9 malam di sini coy. Sup, naik. Oke. Okay. Kita tinggal ke atas aja nih. Sini ada beberapa satpam. Oops. Santuy. Naik. Bisa ini. Hup. Bapaknya gak ngeliat guys. Hup. Gak liat. Detected coy. Oh my god. Harus betenan. Wah dia langsung ke atas coy. Ternyata dia lihat. Gue kira dia gak lihat. Santuy, udah dimatiin lampunya. Kita masuk sekarang. Kita colong apapun yang ada di sini ya guys ya. Nah, $600 guys, lumayan guys. Timbang gak ada sama sekali kan. Oh ya, inget Pip. Misi utamanya adalah menghancurkan TV. $600 doang lagi menghancurkan TV nih. Nah kita ambil dulu yang ini nih. Kemarin ada yang ketinggalan nih. Keyboard kan lumayan $100 ya kan. Coba, oh ini. Oh. Ada barang antik lagi coy. Di sini banyak banget ternyata barang antiknya. Ketinggalan. Coba, gak usah deh. Ini juga $400 gak usah deh. Terlalu riskan nih guys. Coba kita ada lagi gak ya. Jam 1500. Nice. Agak cepet aja kali ya. Oh my god. $5,000. Harus kita curi. Oh my god. Gimana cara nyurinya kalau $5,000? Gak mungkin dong. Gue diemin aja nih $5,000. Gue hancurin. Gak mungkin dong. Curve TV nih bos. Oke okay, nice. Aku perlu lewat sini ya guys. Bisa dong. Masa gak bisa sih lewat situ. Nice. Sebentar lagi Apip. Kabur guys. Ya dapet guys. Lumayan $5,000. Mana tadi TV gua? TV gua udah ada hak milik gitu guys. Mantap aja. Wah, lempar aja lagi. Lempar lagi. Hiper gak apa-apa $7 doang. Kita jual dulu guys ya. Kita jual dulu, langsung maju ke depan aja. Sup. Hiper $7 gak apa-apa guys, dapetnya $5,000. Let's go. Pulang dulu brother. Kemana ya, pulang kali ya, pulang. Hai tau dong, rumah kita yang baru. Lo lihat. Sudah pasti, mantap. Naik level lagi. Kita bisa naikin level lagi nih ya. Hacking laptop
Wah, 3 coy butuhnya coy. 6 skill point bujuk. Gelo. Mahal betul, bos. Ntar ya, kita jual dulu nih. Kayaknya kita harus jual apa namanya, nyolong mobil juga deh, guys. Tadi ada antik gitu, guys. Ntar guys ya, ada antik. Sebuah barang antik lagi. Bukan ternyata, guys. Duh, tadi ada yang tanda bintang loh. Duh. Enggak ada. Gimana sih? Kita punya yang tanda bintang kan tadi ya? Apa ya namanya? Replika Silver Watch. Kayaknya tadi ada yang bisa antik deh, guys, $500. Kenapa enggak ada di Black Bay ya? Apa kita belum nyelesain quest sebelumnya gitu? 5.000-an. Ini apa nih? Router. Enggak, bukan. Keyboard. Silver Watch. Nih, ini nih. Fabric Egg Replica. Ini nih. Get the junk out there. Wah, enggak dijual di situ, coy. Wah, ini mencurigakan, guys. Kita taruh storage rumah dulu dah ya. Gua enggak tahu ini kenapa bisa enggak bisa di kenapa enggak bisa dijual dan enggak bisa dijual di Black Bay juga. Agak aneh nih, guys. Kita taruh di storage dulu deh. Sampai kalian komen, mungkin ada yang tahu kenapa ini tidak bisa dijual di sana. Tolong. Nih, terus Huawei ini kita ini dulu. Kita gas dulu bikin jalan. Nice. Right, good job Apip Yulistian. I love you so much. Brother. Sap. Oke. Let's go. Sekarang kita lanjutkan lagi mencuri ya, guys ya. Coba mencuri kan mungkin 200 yang level 204 itu udah habis kali ya. Kita ke pawn shop, enggak usah deh. Sini langsung aja. Coba cek lagi ke rumah yang tadi, mungkin di bagian bawahnya masih ada sesuatu yang bisa kita ambil. Ingat jam 9 malam, guys. Jam 9 malam. Aduh. Weh. Ngepot-ngepot, guys. Tidak terkendali. Kita kesini aja dulu, cobain dah ya. Sekali aja coba sekali kesini. Oke, kita coba ya. Kita udah binokular nih. Binokular dipakai Pip katanya Pip ya. Nih binokular nih. Set. Coba bapak-bapak yang mana tadi ya. Kesini coba. Oke, mainan rutin. Ini ada apaan di sini, guys ya? Gak ada apa-apa sih sebenarnya ya. Trespassing kampret. Trespassing. Ini rumah tersulit kayaknya dah. Dan gak ada clue apa-apa nih. Ini cluenya cuma bisa glass window atau switch open gate in garage. The windows control panel ada di ruangan depan gitu doang, cuy. Bentar guys, kita coba parkour ke sini ya. Kita keluar dulu coba lewat belakang, guys. Mungkin ada kali ya, ada find di belakang sini. Wah. Ada nih. Ada find di sini, cuy. Ada find di sini. Kita coba bawa mobil ke belakang ya. Bisa manjat mobil enggak ya? Ini misi percobaan mencari celah di 208, cuy. Rumah terbesar mungkin ya. Atau enggak mungkin rumah 202 kali kita belum cek juga. Ini 202 dulu bukan 208, kocak. Coba ya. Kita manjat dulu nih. Manjat nih pakai mobil bisa gak nih? The exit way is blocked. Oh, kita bikin gini, guys. Mantap, ntar keluar nyelet mana ini kalau udah begini caranya nih. Kita cepet aja nih. Gue udah nyoba 2 kali dan gagal tadi ya. Dan yang ini gak boleh gagal, guys. Tenang, yang ini gak bakal gagal. Oke. Gue udah nyoba 2 kali. Itu di cut, jadi kalian gak usah ngeliat yang ininya, yang gagal aja. Kalian lihat hasilnya aja ya. Gue udah 2 kali kesini gagal ya. Pertama lewat dari pintu sini. Tapi sebenarnya kita harus lewat dari atas.
Eh, lo dari atas ini. Ya, ini yang pertama, ini kunci pertama untuk masuk ke rumah Doros 2. Oke. Ini biar enggak mau ingin waktu ya, guys ya. Kalau aduh. Oke. Cepetan tangan lu sama gua lu. Harus cepet, guys. Enggak boleh lama di sini. Mulutnya enggak boleh lama. Dan yang gua temuin di sini, guys ya, ada salah satu antique statue di sebelah kiri gua. Ntar nih gua kasih lihat ke kalian. Eh, nggak dengar sama tenannya. Di sini nggak ada orang, guys. Maksudnya nggak ada orang di dalam rumah sih harusnya ya. Tadi gue coba dua kali. Nah, ini antique statue nih. Ntar kita bakalan colong satu-satu. Nggak bisa sekarang, karena fokusnya kita coba buat nyari duit dulu. Mana lagi tadi ya? Oke, ini nggak di sini. Ah, ini nih. Gue ada berangkas di sini. Harus cepet. Harus cepet. Please. Aduh, terlalu terburu-buru juga tidak baik ternyata, guys ya. Hah? Oke, satu lagi please. Nice. Ini bakalan ada isinya jam. Nah, kan jam tuh banyak banget. Biar kita gak perlu ngambil barang-barang yang ini sih, yang apa namanya, yang kecil-kecil. Nih, kita ini dulu. Kamera di sini. Biru, hijau, kuning. Nice. Udah. Sekarang ini Oke, nice. Sekarang kita ke sebelah sini. Di sini ada dua biji nih, guys nih. Nah, brankas. Kita hajar dulu brankasnya. Oke. Gue yakin banget di sini pasti ada yang bagus, karena ini brankasnya tadi gue baru lihat tuh setelah gue nyadar nih. Aduh, ada brankasnya di kamar ini, tapi tas gue yang pas percobaan kedua tuh penuh. Berarti di sini ada dua cara buat keluar ya, guys ya. Ada dua cara. Yang pertama tuh keluar dari depan, ya. Oh, jaboris. Nice. Oke, wait. Nice, satu lagi. Cepet. Nice. Oke, itu dia. Gua enggak tahu itu buat apa. Lock. Right. Oke. Sabar. Cara keluar yang pertama itu kita lewat sono. Kita balik lagi ke tempat yang tadi. Ups. Oke, ke sini, guys. Ini tunggu dia ke kiri dulu. Tunggu dia ke kiri dulu, guys. No. Kelihatan. Ini gue harus nunggu dia ke kiri, cuy. Oke, please. Kiri lu terus. Jalan terus lu. Sabar. Timingnya di dia doang nih. Oh my god, gak bisa ternyata, guys. Gue gak tahu lagi deh. Mana nih? Ini dia, guys. Kita berhasil lolos, guys. Itu dia, rumah 202. Yo! Lolos juga akhirnya. Oke, sekarang nanti kita bakalan cari cara deh gimana biar dapetin tadi tuh ya, antique statue-nya, cuy. Antique statue-nya itu penting banget, cuy. Kalau misal kita jual 4 biji tuh bisa dapat $20.000. Wah. Bayangin $20, bro. Kita pulang dulu ya. Enggak. Kita pulangnya lewat sini aja ya. Ngapain gue pusing-pusing? Pulangnya lewat sini aja, luar-luar putih ya. Nih, garis putih sini nih. Ya. Akhirnya hari ini dapat satu misi ya, guys ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung ke rumah. Kita jual-jualin dulu nih. Boom, banyak banget, coy. Langsung level 30.
Keren. Coba lihat di sini ada sesuatu yang bisa dijual enggak? Enggak ya. Ah, gold watch. Oke. Okay. Others enggak, antik enggak tuh. Antik statue tuh. Satu biji 24.000. Oke, okay, kita bakal coba dapetin satu biji ya, guys ya. Satu biji ya, guys. Kalau bisa dapat satu biji, kita bisa dapat kaya lah ya, buat bikin buat beli hacking laptop. Nih, handphone kita iniin dulu. Ke sini enggak apa-apa. Terus ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Oke, okay, nice. Unlock dulu coy. Oh gini. Ah nice. Rada muter dikit guys. Coba. Oke okay, nice. Oke okay, kita jual-jualin dulu coy. Bisa kita coba ngambil lagi antique statue ya. Caranya cuma kayak gitu coy. Gak ada cara lain soalnya. Kita bisa ngumpet dulu di pinggir-pinggiran tuh, baru kita keluar. Gold watch semua kita jual coy. Gold watch ini juga, ini juga. Wah, dikit lagi guys, dikit lagi kita bisa ambil antique statue dulu nih. Kita kelar nih hari ini. Wah, gokil, gokil. Ini misi tercapek sih. Editor gue pasti ngambil ini. Industrial. Ada tempat baru lagi. Industrial coy. The real industrial. Lu lihat tuh. Gile bro. Seperti apa yang kalian bilang dari spoiler-spoiler ya. Spoiler-spoiler kalian tuh kadang suka kambing juga sebenarnya. Cuma ya gimana. Yang membantu ke gue juga sih sebenarnya ya. Jam 9 kita bisa gak ya kita gas ya. Coba dulu ya. Gue takutnya kalau pagi-pagi tuh dia di ini kan cuy. Di apa namanya? Aduh. Ya sorry deh. Di mana namanya? Di dalam rumah. Ya kan kalau malam kan di luar rumah tuh. Gue gak tau kalau di jam pagi bapak-bapak satpamnya di mana aja gitu. Coba ya. Alright. Ini kita ngecoba pagi-pagi guys. Coba lihat dulu. Kamera di belah mana coy? Oh ini. Walah bener-bener. Walah kita harus matiin kameranya juga ternyata coy. Gak bisa gak dimatiin kameranya ya. Sekarang kita ngelut lagi berarti. Oh my god. Ah. Lampu. Tuh dia di bawah nih pasti nih. Si kambing nih. Kita coba dulu nih ya. Jam segini aman apa kagak nih. Dulu lihat tuh. Alah tuh. Di dalam rumah ternyata tuh kalau pagi-pagi ya. Oke. Okay. Ntar guys. Ini kayaknya gak bisa nih guys. Kalau misalnya pagi-pagi gak bisa nih. Bisa guys pagi-pagi guys ternyata guys. Ada jam lagi gak salah. Nice. Oke. Okay. Ini harus matiin kameranya dulu coy. Menyalakan kamera. Ini. Salah pencet. Oke, sembunyi dulu. Sembunyi dulu. A few moments later. Oke, guys. Sudah aman guys. Ini enggak boleh kesalahan 3 kali ya. Jangan kesalahan 3 kali ya. Oke. Okay. Ini 1 2 3 4. Oke, okay. Gua ragu-ragu gitu, cuy. Sumpah gua ragu-ragu gitu. Oke, okay, kita ke sini, cuy. Kita ambil satu aja nih. Satu aja kita udah tajir mampus, cuy. Nope. Please. Jangan ya, Pak, ya. Mohon maaf nih. Saya mau nyolong aja sekali aja, Pak. Sekali aja. Ini doang aja Pak. Abis itu kita saya tajir nih Pak. Bisa beli hacking laptop Pak. Oke, cara utamanya kita bakalan diem di sini ya sampai dia lewat. Caranya kayak tadi guys. Please jangan lihat gue. Gue cuma batu.
Oke guys, oke guys, nice 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 nice. Ambil, ambil. Jangan panik, jangan panik. Tetap panik, tetap panik, tetap panik. Wow, let's go. Let's go. Itu cara paling aneh sebenarnya, guys, ya. Aduh. $24,000 eh. Sekali antique statue, eh. Harusnya nih ya harganya. Oke, antique statue-nya ada satu lagi di koridor untuk mungkin nih episode di episode selanjutnya kali ya. Ini gue juga belum bisa ngehancurin salah satu jam mahal ya, ada di koridor, coy. Coba. Taruh dulu, coy. Let's go, brother. Nggak apa-apa, $8 gue ganti langsung, eh. Lihat antique statue. Sap. Beh, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita langsung jual ya. Please mahal dong. Wah, harus sempat. No, harus sempat. Antique statue-nya harus 4, guys. Wah, guys, belum bisa, guys. Ternyata kita tidak jadi kaya. Gue kira gue bisa langsung jual gitu loh. Ternyata harus banget, apa ya, harus banget banyak. Aduh, lemnya. Ah. Jual, bro. Alah. Oke lah. Masih kurang 11.000 lagi sih. Oke, kita coba balik sekali lagi. Sekali lagi ya. 3 antique statue ini harus gue ambil. Buat nyelesain misi hari ini. Yaitu gue harus beli hacking laptop ya. Hacking laptop ya. Hari ini, Pip. Fokus. Kita mulai dari jam 9 malam ya, guys ya. Kita mulai dari jam 9 malam. Mudah-mudahan ini bisa dapat ya hari ini ya. Gue gak tahu nih editor gue ntar berapa menit bakalan ngebuat ini video. Tapi pasti banyak yang di-cut. Karena gue udah record ini 1 jam. Dan kalian bisa lihat lah nanti ya. Oke. Oke. Coba lagi ya, guys. Coba lagi. Sekali lagi. Untuk hari ini ya. Untuk hari ini ya. Please. Ya, lari aja gak apa-apa. Santai. Kita buka yang ini. Antique statue-nya itu ada di salah satu tempat yang ada di sini nih, guys. Ini satu. Ini kita keluarin dulu deh. Kita keluarin dulu sebelah sini nih. Nih, kita keluarin sebelah sini. Oh, gak bisa ke situ dulu. Gue harus matiin kamera dulu. Gue harus matiin kamera. Bentar ya. Fokus. Jangan sampai salah, Pip. Jangan sampai salah. Ini kesini satu. Hijau. Merah. Nice. Oke. Kita matiin dulu semua-muanya ya. Nice. Cuma lurus doang. Terima kasih banyak. Oke. So. Next is. Ini. Kita bawa dulu. Yang di sini. Bawa ke atas. Oke. Okay. Alright. Jam 10 malam. Oke, okay, pernya di sono. Kabar. Oke, okay, good 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 good. Oke. Okay. Satu antik statunya kelar. Ini satu lagi ada di sini, guys. Oke. Okay. Nice. Nice. Udah jago banget gue. Okay, gue harus masuk lagi. Nah, sekarang gue harus ke lantai bawah, guys. Ke lantai bawah. Pikir deh tuh, gue harus ke lantai bawah. Ada berapa? Apa-apa?
Hampir ketahuan coy. Eh, gak apa-apa ambil dulu. Nah, di sini ada hard drive. Hard drive-nya ambil dulu coy. Banyak banget hard drive-nya mereka. Karena ini salah satu misi juga kan. Jadi kita harus ambil. Oke. Lampu kali ya. Nambahin aja ya. Oke. Ini yang terakhir. Kalau ini udah kelar guys, kita tinggal pulang. Ini harusnya bisa sih. Let's go, tanpa harus lewat pintu depan. Api polisian mencuri antik statu. Hop. Antik statunya kelar guys. Oh my god. Oh my god, itu dia cara cepatnya. Sebenarnya gue nyontek dikit tadi. Letaknya di mana dulu? Kalau gak nyontek susah banget guys, sumpah guys. Gue tadi nyontek guys. Eh, gue nyontek nih. Ini gue nyontek tempat lokasinya di mana gitu kan ya. Cari dulu. Oh, di sini, 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 sini. Oke, kita bisa ambil guys. Seneng banget bos, bos. Langsung tajir melintir, dipelintir, dipelintir. Iya. Langsung bawa banyak duit. Aduh. Wah, tidak bisa. Harus taruh sorry satu biji guys. No. Ntar guys. Please. Itu antik statunya gak bakal keluar kan dari situ lagi kan. Gak bakal kan. Please banget. Antik statunya ternyata tidak bisa bawa sebanyak itu. Jadi kita harus pulang dulu. Iya. Pulang dulu. Oh my god. Wah. Oke. Kita bawa dulu nih anti statue-nya, taruh di storage, guys. Nah, makan tuh ya. Ya, kita balik lagi ke Richie. Anti statue-nya udah ambil. Wah, dapat paling mahal ya guys ya. Ini dari Black Bay kita kelarin yang paling mahal langsung. Mudah-mudahan ini tidak bisa tidak dihilangin gitu dari sono ya. Oh, dihilangin guys. Ya Allah, pusing kepala gua. Udah sejam gua nge-record. Oh no. No, hilang guys. Oh, tidak. Oh tidak, dia balik lagi. Yah, masa satunya hilang guys? Masuk lagi? Oh my god, no. Bener harus ngambil lagi. Oke. Gua nggak tahu lagi tuh letaknya yang mana tuh. Letaknya di mana lagi tuh dia kalau misalnya antik statunya tuh. Aduh, kambing bener. Ada barbar ya guys ya. Barbar dikit aja. Coba cek dulu beberapa tempat ya. Yang perlu cek itu di bagian bawah dulu guys. Baru kita di bagian luar. Seperti biasa. Fokus dulu ke bagian sini. Oh itu udah hilang. Di situ udah hilang. Oke. Okay. Antique statue-nya hilang brother. Biru. Kuning. Oke okay, sama merah yang atas. Oke. Okay. Nice. Kita iniin dulu yang merah nih. Oh, aduh, pusing banget pala gue. Ah, okay. Nice. Nah, kita harus ke bagian bawah, guys. Bagian bawah nih. Karena bagian bawah ini, ya, bagian bawah ini yang paling harusnya. Bentar. Kita break dulu deh. Kita break dulu ya. Oke, okay, dapat duit. Nice. Kalau di sini nggak ada, berarti harusnya guys, harusnya itu ada, yes, nice guys, ada, ini dia, jatuh ternyata guys dia, gua kira dia belum jatuh. Let's go, kawan-kawan pecinta.
Alright, brother. Hai, hei, hei. Aku sayang sekali patung antik. Bruh. Bikin panik aja nih jantungan, bro. Eh, lu tahu gak tuh kalau misal nyari misi di sini paling susah? Eh, enggak sih, ntar pasti ada yang lebih susah lagi. Oke, jadi kita bisa beli hacking laptop, brother. Hacking laptop. Kita bisa nge-hack hati kamu. Ah, let's go. Ulang. Akhirnya story-nya berjalan, guys. Mantap. Enggak apa-apa, Be, ya. Yang penting kita sudah bisa naruh ini 24.000 dolar. Let's go. Beli langsung hacking laptop. Let's go. Swap painting 208. That's it. Misi selanjutnya adalah misi yang paling susah, guys. Okay. Alright. Kita belajar ini hacking BD4 ya, guys, ya. Okay. Keseruan hari ini benar-benar luar biasa, ya. Karena kita sudah bisa dapetin banyak banget barang di sini. Lo lihat tuh. Banyak banget ya. Hard drive kita jual, lampu udah kita jual ternyata. Alright, gak apa-apa. Dan kita udah berhasil mencuri antik laptop lagi dah. Oke, tinggal beberapa aja yaitu antik newspaper dan segala macam buat kita colong, guys. Jadi the next episode. Jadi gue mau kasih tahu dulu, terima kasih sih udah bantu-bantu ya. Tapi jangan sampai spoiler aja, brother. Lu mah bantu gue tapi spoiler. Parah banget. Gue udah tahu tuh next industrial tuh atau pabrik. Parah banget nih, guys. Apa-apa deh, ya udah ya. So, itu dia ada untuk hari ini. Terima kasih banyak buat kalian semua yang nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe channel gue. See you in this video. Bye-bye.